kembali lagi dengan Perpustakaan Rabbit Hole. Kami akan lanjutkan cerita Bella dan Balon Merah ditulis oleh Desi Raisa dan ilustrator Suster. Terakhir kan kita sudah membantu Bella ya untuk menemukan jalan menuju balon merahnya. Tapi ternyata balon merahnya terbang semakin tinggi. Sampai Bella menemukan bahwa si balon itu mendarat di atap rumah keluarga beruang yang bocor tapi. Nah, kalau kamu jadi Bella, apa yang akan kamu lakukan ya? Membiarkan balon tetap ada di atas atap yang bocor atau memintanya kembali kepada keluarga beruang? Tapi keluarga beruang akan sedih. Apa yang akan kamu lakukan? Katanya tunggu jawabannya di video berikutnya.